Sila lihat imej yang tertera di skrin paparan ini. Proses imbasan muka sedang dilakukan. Pengimbasan muka berjaya. Terima kasih. Selamat datang, Yang Berhormat Dato' Haji Yaakob Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Yang Berbahagia, Dato' Zainal Abidin bin Abu Hassan, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, ke Majlis Pelancaran Perasmian Digital IoT Sandbox. Pada masa kini, pembangunan budaya teknologi yang baik memerlukan infrastruktur asas yang baik, pusat pembangunan yang baik dan pembangunan bakat yang berteraskan teknologi. Selari dengan keperluan itu, Sandbox 8 diperkenalkan di Sabah untuk memenuhi keperluan tersebut. Digital IoT Sandbox adalah satu kolaborasi antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah ataupun KSTI dan kerjasama antara Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional atau MTIS menerusi Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation atau dikenali sebagai Meranti yang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan pembudayaan teknologi dan inovasi di negeri Sabah. Digital IoT Sandbox yang pertama di Borneo dan yang ke-8 di Malaysia ini akan dipusatkan di bangunan KSTI yang terletak di Wisma Bandaraya Kota Kinabalu. Lokasi ini adalah strategik disebabkan oleh persekitaran biodiversity yang unik. Fasiliti yang lengkap dengan jalinan internet berkelajuan tinggi, kemudahan utiliti, khidmat nasihat pakar teknologi dan sebagainya akan disediakan. Kawasan fasiliti yang selesa dan kondusif ini akan mempunyai keluasan 6,000 kaki persegi. Selain itu, KSTI juga akan mengembangkan konsep sandbox ini ke kawasan luar bandar menerusi pusat-pusat e-desa untuk tujuan inklusiviti. Keutamaan agenda teknologi di dalam ekosistem digital IoT sandbox ialah menyediakan kemudahan pusat penyelidikan untuk pembangunan teknologi terkini yang bertemakan teknologi Internet of Things, teknologi Extended Reality dan teknologi Robotic Process Automation yang berteraskan infrastruktur dan tenaga boleh diperbaharui, teknologi pengurusan bandar pintar, teknologi pembuatan pintar, teknologi pelancongan pintar dan teknologi pertanian pintar. Konsep sandbox ini selain daripada meningkatkan daya saing, hala tuju yang memberi tumpuan kepada teknologi dan inovasi ini akan memberi manfaat jangka panjang kepada negeri Sabah. Ianya menggalakkan pembangunan modal insan dan bakat tempatan, meningkatkan peluang pekerjaan, menyediakan pakej pekerjaan yang lebih menarik, justru berpeluang untuk menambah pendapatan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Sabah. Impak secara langsung pula, kemudahan ini akan memberi impak yang positif terhadap perancangan infrastruktur yang lebih efisien di negeri Sabah. Selain itu, pewujudan digital IoT sandbox ini dapat merangsang kesedaran dan meningkatkan kemahiran berteraskan IR 4.0. Di samping itu, fasiliti ini akan berfungsi sebagai pusat setempat untuk pembangunan bakat-bakat dan teknologi inovasi. Digital IoT Sandbox adalah jalan penyelesaian inovatif dengan penerapan budaya pembangunan teknologi yang tinggi. Inisiatif ini boleh memperluaskan lagi platform sebagai tunjang utama untuk menerokai teknologi-teknologi baharu, khususnya oleh bakat tempatan. Dengan ada kolaborasi di antara ekosistem sandbox di Sabah, Digital IoT Sandbox ini mampu diperkembangkan lebih meluas di seluruh Sabah untuk tujuan inklusiviti.